Bunga Citra Lestari bakal gelar konser di Singapura 2 hari berturut-turut. Begini persiapannya. Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL akan menggelar konser di Singapura selama 2 hari berturut-turut. Konser BCL tersebut bertajuk Blossom Intimate yang rencananya dilaksanakan pada 19 dan 20 Agustus 2022 mendatang. Berlangsung di Resort World Sentosa, Singapura, konser BCL ini digelar secara intimate. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh BCL sendiri. Ketika ditemui awak media, istri mendiang Ashraf Sinclair ini mengaku bahwa dirinya sangat antusias dengan konsernya itu. Pasalnya, konser intimate tersebut merupakan konser internasional perdana bagi BCL selama ia berkarir sebagai penyanyi. Berbagai persiapan dimatangkan oleh BCL. Bukan hanya suara, BCL juga mempersiapkan fisiknya agar stamina tetap terjaga selama berlangsungnya konser. Sebelumnya, BCL sukses menggelar konser bertajuk It's Me BCL di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Kala itu, BCL menyanyikan 27 lagu dalam sehari. Berbeda dari konser sebelumnya, BCL nantinya akan tampil selama 2 hari dengan membawakan sekitar 20 lagu dalam konsernya di Singapura. Sehingga, BCL harus mempersiapkan fisiknya agar tetap prima. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.